Halo semuanya, balik lagi bersama aku Mifta Pastinya di channel English Fun Di video kali ini aku mau ngebahas Pengertian dan penggunaan Dari kata sometime, sometime, dan sometimes Memang benar, untuk tiga kata tersebut eh, Hampir mirip untuk diucapkan Namun mereka memiliki pengertian yang berbeda Dan pastinya contoh yang berbeda Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like Komen dan di-subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar kalian tahu informasi update dari video aku dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman biar kita saling diskusi bareng. Betul kan? Oke, kita langsung masuk ke video berikutnya. Kata yang pertama adalah sometime. Sometime adalah kata di mana menunjukkan jangka waktu atau periode waktu tertentu. Contoh kalimatnya itu seperti, I need some time to solve this problem. Lalu contoh yang lain ada, do you have some time to discuss this project with us? Itu pengertian dan contoh dari kata sometime. Oke teman-teman, yang kedua adalah kata sometime. Sometime adalah kata adverb atau kata keterangan di mana artinya itu kapan-kapan. Contoh kalimat yang pertama adalah I will go to Liverpool sometime next year. Lalu yang kedua adalah let's have a dinner with me sometime. Lalu yang ketiga adalah I will be a trainer Sometime in the future, amin. Oke, teman-teman, itu dia pengertian dan penggunaan dari kata "sometime". Yuk, kita lanjut ke video berikutnya. Si temannya "sometime", yaitu "sometimes". Kata yang ketiga adalah "sometimes", ini lebih diartikan yaitu "kadang-kadang". Contoh yang pertama adalah "sometimes I go to Cimahi", lalu yang kedua adalah... George sometimes asks me to have a lunch together. Contoh yang ketiga adalah sometimes we play basketball together on Saturday morning. Itu dia teman-teman contoh dari kata sometimes. Oke teman-teman itu dia tiga pengertian dari kata sometimes. Sometimes dan sometimes, ya, udah ada pengertiannya, udah ada contohnya. Itu mudah banget dimengerti. Buat kalian yang punya uh, contoh lain dari tiga kata tersebut, bisa tulis ya di kolom komentarnya. Aku tunggu untuk kita diskusi bareng. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku. Uh, jangan lupa di like. Comment dan di subscribe, dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya. Biar kalian tahu informasi update dari video aku, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman, biar kita saling diskusi bareng. Mm, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video berikutnya. Happy working and bye.